Kabupaten Madura, didampingi Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang. Dengan hitungan ketiga, ini merupakan grup Daul Putra Kliskis, pimpinan Bapak Suparjo. Wah, ini semua pesertanya memakai baju atau kaos berwarna hitam. Dan kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Sampang, sekali lagi dimohon kerjasamanya untuk tetap menjaga kelestarian alun-alun tercinta, alun-alun remaja Kabupaten Sampang. Jadi tidak ada yang merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Betul sekali. Jadi kembali kami informasikan untuk masyarakat yang berada pas di depan panggung atau di dekat alun-alun Trunojoyo untuk tidak menginjak rumput dan membuang sampah sembarangan. Iya, tentunya tetap jaga kebersihan karena sudah disediakan tempat sampah tentunya untuk menjaga kelestarian dari alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang. Yeah.